kami terpaksa harus pulang. Karena kenapa? Pengacara Brigadir Yosua Komarudin Simanjuntak diusir oleh pihak kepolisian di lokasi rekonstruksi kematian kliennya. Komarudin pun mengamuk karena merasa tidak dihargai sebagai pengacara Brigadir Yosua. Padahal, dirinya mempunyai hak untuk menyaksikan adegan rekonstruksi pembunuhan kliennya itu. Kita bilang aja langsung, kita diusir suruh pulang, kata Komarudin di Suguling, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Saat wartawan menanyakan lebih lanjut siapa pihak yang mengusir dari lokasi rekonstruksi, Komarudin tidak menyebutkan secara detail. Ia hanya mengatakan, kehadirannya tidak diharapkan di rekonstruksi untuk menyaksikan adegan pembunuhan kliennya. Gak usah kita sebut siapa yang mengusir kita, intinya kita jangan lagi percaya kepada polisi, tegasnya. Ia menuturkan alasan pengusirannya itu karena tidak memiliki surat undangan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua dari tim khusus Timsus. Alasannya karena kita tidak diundang, ungkap Komarudin. Dilakukan rekonstruksi secara transparan dengan cara melibatkan semua pihak, termasuk pengacara korban maupun pengacara daripada para tersangka. Demikian juga